Tolong Pak, pokoknya gue dapat Muller stop ya, gue hemat. Ya walaupun ada story baru tapi ya tetap harus hemat ya. Ini soalnya minggu depan tuh ada GK Killer 20% ya, tapi itu kalau Jepang wah mantap itu. Kalau satu step bisa langsung dapat, wow ada konverti ya. Tapi kok suasananya gak WC ya? Kenapa gak WC suasananya? Oke, okay. Apakah flare palsu? Oke, okay, flashback harusnya dapat. Langsung mulur dong. Yo, welcome back Minasan bersama gua Sasaki di game kita Captain Tsubasa Dream Team. Oke, okay, kali ini kita kedatangan pemain WC baru ya. Waduh. Dan yang lebih ngeri itu Muller sekarang dikasih hidden ya. Dia udah kiper OP dikasih hidden. Waduh, mantap betul ya. Dan ini ada beberapa pengumuman ya. Ini bentar lagi akan ada apa South America transfer ya. Jadi semua pemain South America ada ya. Kalian bisa gacha kalau butuh ya. Tapi gue saranin nggak usah ya. Nggak usah. Kita cari ya pemain-pemain baru. Soalnya itu lebih OP daripada yang lama-lama itu. Dan ini Muller WC hidden ya. Oke, ada shot killer low flying, shot killer high flying ya. Ini benar-benar Tachibana killer mungkin bisa ya. Safety zone, pedal to the metal. Waduh, ini berarti paling gak bisa nambah 8% ya stunnya ya. Dan special block skill cancel. Gila-gila. Dan ada skenario baru ya buat mulung DB. Kenapa dikasih skenario ya? Apakah Dreamfest nanti bakalan sangar ya? Biar ngabisin DB maksudnya. Dan ini ada raid baru, raidnya si Larson ya. Oh, triple C. Dan ada Tsubasa Cup ya, kalian yang nyari Black Ball SSR silahkan ya. Tsubasa Cup lah tempatnya. Kalian tadi Black Ball SSR tapi gak jarang main Tsubasa Cup itu, waduh. Jangan berharap dapat Tebola sasar ya. Oke, ini dia. Ini sih lumayan ya. Kalau Snyder dapat dupe bisa dicolok ya. Soalnya dan apa itu not lost momentum soalnya. Oke, ini dia WC baru ya dengan Snyder biru ya. Ini mungkin Snyder biru yang paling bagus untuk saat ini ya. Soalnya yang kemarin tuh cuma khusus buat Genso, terus yang lain startnya kurang ya. Ini sih yang paling bagus sepertinya. Ya, Snyder baru dengan tim skill yang baru ya, meta sekarang ya. Akriti Eropa 13%, FWGK 13%. Ya, lumayan sih. Kemudian nih, Chipping Fire dengan momentumnya kayaknya kecil ya momentumnya ya. Waduh, nanti gue lihat di startnya aja lah. Ada Intercept, ada German Combination. Wah, ini berarti harus ada Carl Sester sama Margus ya. Harus full Jepang, apa full German. Itunya apa itu namanya bancunya pasifnya penalti area master 20% ya lumayan sih ya tapi ini kayaknya shotnya sih kurang ya shotnya mending dikasih ke Dreamfest ya kita tukeran skill shot aja soalnya ini not loss momentum pasifnya penalti area master ya buat apa terusan ya momentumnya kecil pula kemudian tanknya 19, 15, 16 tapi kalau ini masuk area penalti ya lumayan lah ya. Stunnya lumayan tambah gede, soalnya dia 19.000 basicnya. Dan ada Muller ya, ini sekarang kiper OP ditambah hidden ya, ngeselin ya. Mungkin orang-orang lebih cari Muller ya daripada Snyder ya. Ya, seperti biasa, stunnya 16-17 ya. Stunnya sih standar ya, tapi full body stand bro. Dia catch S, pakai catch aja mungkin bisa ya, saking banyaknya momentum. Tim skillnya ganti Toughness sama agility 7%, lumayan. Itu ya. Shot killer low flying, high flying ya 5%. Terus safety zone 3%, pedal to the metal 3%. Ya sih, mungkin ini terdengar pasifnya nambahnya kecil ya. Secara stat ular juga kecil. Tapi ini tetap berasa bro. 5% ya kan. Nanti belum pedal to the metal 3%, 8%. Atau mungkin kalian di spam bisa nambah 3%. Pas full power aktif tambah 3%, berarti 6%. 6% itu udah lumayan itu ya. Ini sih sebenarnya akun utama pengen gacha ya.
Tapi kedepannya bakal ada GK Killer ya, itu gue takutnya Jepang ya. Soalnya tim utama gue itu Jepang dan gue belum punya tim skill Jepang yang penuh ya. Jadi gue harus fokus ke Jepang dulu sepertinya ya. Belum bisa berbelanja pemain seenaknya. Dan ada Kals, ini pasangannya Schneider biru tadi ya. Buat ngaktifin skill shotnya. Agility Eropa 15, agility biasa 5%. Ya. Tanya standar sih, dan pasifnya ini unik ya, recover ya. Jadi setelah kalian lost match up itu kalian gak diem, pemainnya gak diem. Dia langsung ngejar pemain ya. Jadi ya ngeri nih, lumayan sih. Ada Sester Toughness, terus sama Markus Ijo ya, kayak biasa lah ya. Kita lihat probability ya. Apakah Schneider dan yang lain-lain sama, atau mungkin Schneider, Muller sama Kals doang yang sama? Kita lihat. Ya sebenarnya, karena orang-orang itu ngincernya Muller ya daripada Schneider ya. Kalau disamain sama Jerman lain bahaya. Ya paling gak itu Muller, Kals sama si Schneider itu satu ya. Terus Sester sama Margusnya ya turunin dikit lah. Oke, 0,33. Wow, sama semua ternyata. Ya yang beda cuma ini ya, Schneider ya 0,23 ya. Waduh. Ini sih tetap horror ini buat digaca. Oke, langsung saja. Dan apakah ada mitos? Ya ini terlalu horror ya. Ternyata rednya sama semua. Mitos. Gila, SSR makin banyak ya sekarang. Ya, ngecang mitos aja lama. Oh, mitosnya ada ternyata. Tiga ini, 0,03%. Wow, ya. Jadi dia lepas langsung di fire shot ya. Lumayan. Wow. Tapi red up-nya sama semua, ini tetap bahaya ya. Walaupun sampai step 6 kalau dapatnya Margus, waduh. Iya, terlalu sulit seperti ini. Ya, jadi di sini gue ada 180 dream ball ya, mungkin 4 step aja lah. Iya, kalau 6 step itu terlalu horror ya. Soalnya kalian tadi lihat sendiri red up-nya sama semua ya. Jadi Muller sama Schneider yang baru nggak dinaikin, tapi sama kayak Jerman lain ya. Nah ini sih lumayan horror. Oke, kita tengok Schneider dulu ya. Ini Schneider momentumnya berapa sih? Kayaknya kecil ya kayaknya ya. Oke, Schneider. Dan di akun kedua juga gue belum punya kiper biru ya. Jadi kalau dapat Muller ya lumayan. Soalnya red up kiper itu jarang ya. Jadi ya kalau kalian belum punya kiper ya mending gacha aja. Waduh, gak level 1. Ya, yang jelas kecil itu sepertinya itu. Oke, karena Jerman berarti kita pilih siapa ya kaptennya ya? Jerman, apa gue punya pemain Jerman? Sepertinya tidak punya pemain Jerman. Jerman, oke gak punya. Jerman, Schneider, musuhnya Wakabayashi, oke. Kita ganti Wakabayashi. Ya, ngenes. Ya, gue sih ngarepnya dapat Muller ya. Nah, biar nanti kiper gue lengkap ya. Jadi ada Salinas Ijo, Rejo, sama Muller ya. Oke, seperti biasa, 6 step ya. Kita 4 step aja lah, SSR 2 nanti ya. Oke, nice. Tolong klub, pokoknya gue dapat Muller stop ya, gue hemat. Ya, walaupun ada story baru, tapi ya tetap harus hemat ya. Ini soalnya minggu depan tuh ada GK Killer 20% ya, tapi itu kalau Jepang, wah mantap itu. Kalau satu step bisa langsung dapat, wow, ada konverti ya. Tapi kok suasananya gak WC ya? Kenapa gak WC suasananya? Oke, okay. Apakah flare palsu? Oke, okay, flashback, harusnya dapet ya. Langsung Muller dong. Nice. Ya, 30 DP bro. Apakah berakhir sampai di sini?
molar. Waduh, kenapa dapat yang ini? Ini sih buat dicolok ke mitos lumayan ya, tapi gue gak ada mitos masalahnya. Ayo yang terakhir mulur ya. Go! Waduh, mulurnya di mana ini? Kelah. Waduh. Oke, step 1, 2 SSR, tapi ya dengannya zong lah ini. Tapi gak apa-apa, gak ada dupe, lumayan. Oke, lanjut step 2. Ngular dong. Ya, dan kalau bisa jangan sampai 4 step ya. Itu terlalu menghabiskan stamina itu. kok stamina? Terlalu menghabiskan DP. Wow, konverti lagi. Gila. Ada apa dengan konverti? Apakah dapat lagi? Wow! Seperti ini lagi. Nice! Dua lagi dong. Gila, ini kayaknya hoki gue. Oh! Apakah cuma PHP? Harusnya sih ada yang tembus ya harusnya ya. Wow! Ada. Please club. Gue nyari Muller club. Kenapa dikasih Jerman yang lain? Gila, ini Jerman gue udah dua ya yang WC ya. Oke, apakah ada yang berubah lagi? Ya emang ngeri ya red up-nya ya. Soalnya red-nya dibikin sama semua. Waduh, ini sepertinya jebakan klub ini. Aduh. Kenapa Marcus sama Sester ya? Padahal gue ngarepnya kalau gak Schneider ya. Si itu ya, si Muller ya. Oke, 50% chance ya. Masa ini gak dapet? Please, Muller Club. Gila. Ini gue dapet SSR tapi kok kayaknya ngenes ya. Waduh. Oke, 4 burung. Gue biasanya 4 burung dapet. Kita lihat. Oke, nice. Harusnya dapet ini. Masa 50% gak dapet. Please lah, Muller lah. Oke. Ya, yang nomor Robert tuh. Kan nomor lagi SSR-nya. Muller. Hey. Ini pertama kali dalam sejarah. Kenapa Doleman bisa nongol ya? Ya, seumur gue akun utama itu gak pernah dapat Doleman ya. Sepertinya akun kedua gue dikutuk Doleman. Hey, klub, salah kiper klub. Astaga. Ada. Keluar dulu lah. Ya, gue mulai pesimis ya. Ini gak dilanjut ya. Sayang ya, gue nanti SSR soal. Kenapa harus Doleman yang keluar? Astaga. Maaf teman-teman, saya speechless. Please lah klub, Muller lah. Gue kurang kiper biru ini. Oke, gue nanti Muller. Nah, ini pasti SSR ya, tapi kita gak tahu SSR-nya kayak apa. Please lah, Muller lah. Ya, ini pasti SSR ya. Tidak usah diragukan. Oh, Rainbow. Ike. Ike. Garantit SSR, tapi dikasih gak ada SSR. Kampret juga ini. Udah, gue gak ngarep lah. Ya, harusnya gue 2 step stop ya kayaknya ya. Kenapa gue lanjutin? Klap ya. Untung gak akun utama ya. Aduh, kalau akun utama gue tambah stres. Ya, red up-nya apa? Dapetnya apa? Bener sih, gue setiap step dapat SSR.
Tapi ya gak gini juga, Klap. Aduh, aduh, aduh. Ya ini terus mau bikin mono apa lagi nih? Ya, mononya makin gak karuan ya. Oke, dapat merah. Ya ini tim merah bisa sih, tapi tetap kurang. Gila. Level gue sampai 3 biji. Kampret. Ini Sester bisa masuk. Ya, ini mungkin gantiin si siapa itu namanya? Si Rivaul ya. Terus berarti gue kurang striker merah satu lagi sama back merah 2 biji. Oke, oke. Ya ini gue gak tahu sih ini hitungannya hoki apa enggak. Kalian komen aja di bawah. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, bro. Agar gue makin semangat bikin video. Sampai ketemu di next video.